Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita nak bincangkan visualization rumpukan perjalanan. Tadi kita telah bincangkan pengumpukan perjalanan. Sekarang ini kita nak melihat bagaimana kita nak mempersembahkan rumpukan itu dalam bentuk visual. Kita gunakan matrik yang sama dan juga peta yang sama. Ya. Kita lihat di situ tadi ya, kita dah buat tadi rumpukan itu. Yang paling tinggi ya, yang paling tinggi adalah perjalanan daripada 5 ke 1 di antara stesen 4 ke 3, maknanya hampir 21,000. Manakala yang paling rendah adalah daripada 5 ke 4, 543. Jadi kita bolehlah gunakan julat antara 500 ke 21,000 ni untuk melukiskan ketebalan garisan yang sesuai dengan skala yang sesuai. Jadi kita kan seperti ini ya. Yang tebal itu menunjukkan perjalanan penumpang yang ramai, manakala yang nipis itu penumpangnya sedikit. Ini adalah menunjukkan, kalau lihat tu perhatikan ya, ini adalah perjalanan menuju ke pusat bandar, maknanya pagi ya, biasanya pagi ya yang seperti ini. Orang semua akan bertumpu ke pusat bandar. Pada waktu pelang, buat petang, keadaan sebaliknya akan berlaku. Jadi kita lihat di sini 2-3, antara 2 ke 3 itu adalah stesen apa ni, penumpang yang ramai, dan juga antara 4 ke 3 adalah paling ramai. Tapi nanti masa petang dia akan terbalik. Ya, 3 ke 2 dan juga 3 ke 4 ni akan menjadi sangat besar ya. Ini adalah satu kaedah macam mana kita memperlihatkan jumlah penumpang dalam setiap section ataupun kawasan laluan LRT. Dalam keadaan sebenar, kita bukan saja LRT yang kita buat dalam bentuk visual. Jalan raya pun juga. Jadi permintaan yang banyak di jalan raya, kalau yang heavy traffic akan jadi tebal, dan kalau yang kurang traffic itu jadi kecil. Apabila kita ada jaringan infrastruktur yang agak complicated, tadi macam LRT itu satu laluan saja, satu garisan saja, kita boleh buat secara manual. Tapi apabila dia terlalu complicated, merupakan network ataupun jaringan, kita tak boleh buat secara manual ya. Kita kena buat programming, computer programming, ataupun kita menggunakan software ataupun apps yang ada dalam pasaran. Siapa yang ada lebih detail lagi nanti boleh tengok nota saya seperti yang tunjukkan sebelum ini, ataupun boleh mengikuti kelas-kelas yang lebih advance lagi. Ini satu lagi contoh ya, macam bagaimana rumpukan perjalanan ditunjukkan dalam bentuk visual. Jadi itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.